Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk. Rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Wih, enggak betah saya. Masya Allah.